Sebelum ada kabar, Mon, dari sekretarisnya. Mau saya tanyain? Nggak usah. Tanya umur nih, Mon. Radu, sorry. Saya mau minta maaf. Saya hari ini nggak bisa ikut meeting. Oh gitu. Tapi nggak usah khawatir ya. Saya sudah bilang sama Bian, anak saya, supaya dia nanti menggantikan saya. Oh, oke. Ya, siap, Pak. Bagaimana pembicaraan kita mengenai rumah dinas kamu? Saya belum bisa menerima rumah itu, Pak. Ditambah lagi, sejak saya tahu kalau rumah itu ternyata rumah masa kecilnya Hana. Saya tahu, kamu pasti sungkan kalau rumah itu saya berikan begitu saja buat kamu. Tapi yang saya inginkan, rumah itu bisa menjadi rumah masa depan buat kamu, San. Ma, udah. Mas Hafiz, udah ya. Halo, Mas. Mau lanjutin di sini dulu. Mas Adul ntar malam jadikan ke tempat Mas Hafiz? Kayaknya sih bisa, Feb. Kok kayaknya? Enggak, aku tuh hari ini ada meeting penting. Tapi kalau kelar sore, ya insya Allah aku bisa ke tempatnya Hafiz. Ya udah. Oke. Hai, cempleng kesayangan. Mas Radu? Iya, maaf. Dengan siapa? Bian. Bian? Bianca? Anaknya Pak Rudi? Iya, Mas. Bianca Thomas. Radu Setiadi. Bian, iya. Bian. Bian itu kependekan dari Bianca ya? Iya, kenapa? Gak apa-apa. Just wondering. Please. Jadi Pak Rudi bilang katanya Project Mandiva akan dihandle sama Mbak Bian sampai beliau pulang dari US ya. Maaf sebelumnya Mas, tapi panggil aku Bian aja, nggak usah pakai Mbak. Oke, kalau gitu kamu panggil aku Radu aja. Oke. Yuk. Oke, kita mau mulai dari mana nih? Mau langsung meeting atau mau ke workshop dulu? Terserah kamu aja. Tapi terlebih dari itu, saya akan menjang lebih serius dengan Renata, Putri Ardianti. Acara lamarannya sempat tunda karena saya mengalami kecelakaan. Dan insya Allah acara lamarannya akan dilakukan dengan waktu terdekat ini. Dan saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya sekalian mendoakan saya. Semoga acaranya ini lancar sampai terakhir.